cuti hujung minggu yang panjang dimanfaatkan sebaiknya oleh penduduk di Pantai Timur, khususnya di negeri Kelantan. Suasana di pintu sempadan Malaysia Thailand di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang dilapor sesak dengan ribuan pelancong yang ingin masuk ke negara jiran Thailand sejak awal pagi tadi. Seawal jam 7 pagi lagi, pagar sempadan sudah sesak dengan kenderaan bagi melepasi proses pengesahan pas sempadan dengan lancar. Bagi yang memilih untuk menggunakan khidmat kenderaan melepasi pintu sempadan pula, mereka sanggup berbaris sehingga 1 kilometer untuk proses pengesahan. Kesesakan luar biasa itu ibarat pesta namun dilakukan secara aman. Pelbagai jenis van juga kelihatan dipercayai membawa kumpulan pelancong tempatan dari negeri lain. Pelancong-pelancong yang keluar ke sempadan semestinya memilih lokasi menarik seperti Hanyai kerana peniaga-peniaga di sana menawarkan variasi makanan yang menarik tetapi masih dekat dengan selera tempatan. Ia berdasarkan video-video yang dimuat naik oleh pempengaruh tempatan di media sosial ketika percutian mereka di sana.